Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Jejak Vlogger. Salam pengangguran Indonesia. Oke, di video kali ini saya berada di gunung ya ini, dan saya akan mengajak kalian untuk menuju ke salah satu lokasi, yaitu sebuah peninggalan bersejarah yang berada di atas gunung ya. Di tempat saya berdiri ini sudah ada tuh beberapa batu bata kuno yang berserakan ataupun tercecer hingga ke sini ya. Ini cukup jauh sebenarnya dengan lokasi tersebut, mungkin sekitar kurang lebih 20 meteran. Dan ini di atas gunung ya guys, bisa kalian lihat. Oke, langsung kita eksekusi saja ya. Di sini pun sudah ada itu beberapa tumpukan ataupun serpian-serpian batu bata kuno ya ini. Seperti ini sudah mulai kelihatan, menunjukkan bahwa tempat ini itu merupakan sebuah peninggalan yang sangat luas ya. Seperti itu guys, itu sudah gunung ya. Di depan kamera ini gunung, dan di sebelah kiri pun ini juga gunung, bahkan di belakang. Nah, itu kan juga gunung ya, kelihatan kan meskipun samar-samar. Jadi letaknya ini sebenarnya di tengah-tengah gunung ya. Oke, seperti ini. Di bawah ini pun juga sudah ada ya ini beberapa serpian ataupun pecahan-pecahan batu bata yang sudah tinggal puing-puingnya saja. Dan ini lokasi yang akan saya datangi, sebuah candi. Dulunya ini tertimbun tanah ya guys, jadi tempat ini tuh tertimbun tanah dan sudah dilakukan ekskavasi, sehingga untuk saat ini ya sedemikian rupa peninggalan dari Kerajaan Panjalu ya ini. Seperti ini sangat megah dan langsung berlatar belakang gunung ya. Jadi kalau dilihat dari angle yang agak ke belakang itu sangat menakjubkan sekali. Nah, seperti ini ya, langsung gunung, dan memang letaknya ini terletak di atas gunung ya, di tengah-tengahnya juga. Ini hanya tinggal bagian bawahnya saja, karena yang bagian atasnya itu sudah sedikit hancur ya ini, meskipun tidak hancur semua. Seperti ini guys, jadi penampakannya untuk saat ini ya seperti ini, namun masih bisa dilihat meskipun ada beberapa bagian ataupun tempat-tempat tertentu yang sudah hancur ya, seperti ini. Nah, ini guys, ini sangat megah ya. Bagian bawahnya ini masih terbilang utuh karena masih terlihat jelas ya ini untuk bagian bawahnya. Dan di samping-samping sini tuh beberapa batu bata kuno, mungkin bagian atas dari candi ini ya, namun sudah hancur. Adapun beberapa yang masih utuh bisa kalian lihat, untuk ukuran batu batanya pun masih sangat besar ya, ini sangat jumbo. Seperti ini guys, jadi lokasinya tuh bisa langsung melihat keindahan kota ya. Ini di Kediri, dari atas tempat ini. Dan untuk di sebelah sini pun juga ada beberapa tumpukan ya, tumpukan batu bata kuno. Nah, ini yang masih utuh guys, jadi segini ya. Ini untuk lebarnya satu jengkal dan
Untuk panjangnya, ini untuk panjangnya sangat panjang ya, kurang lebih hampir 2 jengkal ini untuk panjangnya. Seperti ini, jadi bagi kalian yang ingin kesini tuh bisa menikmati sejarah dan juga pemandangan yang sangat indah ya. Bisa kalian lihat, ini langsung disuguhkan oleh pemandangan pegunungan yang sangat-sangat menakjubkan ya. Seperti ini, wah ini amazing sekali guys ini. Itu ya, langsung pegunungan. Itu di bawah ini serpian-serpian beberapa batu bata gunung yang disusun ataupun ditumpuk di bagian sini ya. Jadi sebenarnya candi ini juga dikasih pembatas, namun pembatasnya pun juga sudah mulai roboh. Beberapa tempat itu di candi ini sudah mulai retak-retak ya, karena memang termakan usia dan dulu sempat tertimbun tanah juga ya. Oke, seperti ini kita lihat dari arah depan. Nah, untuk dari depan ya seperti ini ya, ini berada di atas gunung. Bisa kalian lihat tuh, itu gunung ya guys. Nah seperti itu juga gunung, jadi terletak di tengah-tengah gunung ini sangat indah sekali untuk pemandangan di lokasi ini. Ada beberapa juga batu yang mempunyai ataupun memiliki motif ya, ini seperti ini. Ya, semoga saja tetap terjaga dan tetap bisa digunakan untuk edukasi pembelajaran tentang sejarah ya. Seperti ini, bagian atasnya pun juga sudah mulai hancur. Sudah batu batanya itu sudah mulai menjadi tanah lagi ya, hancur. Sayang sekali untuk pagarnya pun juga sudah mulai roboh-roboh, mungkin perlu dilakukan pembangunan ulang ya. Dan di samping sini itu langsung jurang ya, bisa kalian lihat langsung ke bawah. Jadi ini semacam di puncak namun mepet guys, jadi di puncak gunung namun mepet dengan jurang ya, untuk lokasi pembangunan candi yang ada di Kediri ini. Untuk membangunnya kalau kita pikir ya mungkin tidak sampai, bagaimana bisa membangun candi megah di puncak gunung ya. Ini ada juga yang masih ada agak utuh, ini sangat besar, serta serpian-serpian kecil. Oke, untuk informasi saja, Kerajaan Panjalu ini dulunya itu dipimpin oleh seorang raja ya. Beliau adalah adik dari Dewi Kilisuci. Ya, mungkin untuk kalian sudah tidak asing lagi akan nama dari Dewi Kilisuci ya. Beliau adalah seorang putri yang cantik dari kota Kediri, dari Kerajaan Kediri ya. Anak dari Prabu Airlangga dengan kerajaan Kauripannya seperti ini. Saya tadi dari arah sana guys, saya dari arah sana tuh ya lumayan, mungkin naiknya kurang lebih ya sekitar 15 menit. Tuh bisa dilihat ya keindahan kota Kediri dari atas ini, meskipun nampak bagian beberapa bagian dan itu wilayah barat sungai Bantas. Tuh, bisa kalian lihat di sini untuk cuacanya ya bisa terhitung panas, karena selain ke candi ini ada pun beberapa pengunjung itu ke puncak sana guys, ke puncak gunung itu ya, jadi itu puncak pedang. Dan
puncak Watu Bengkah. Jadi dua puncak ya. Ada puncak Pedang dan puncak Watu Bengkah. Jadi kalau Watu Bengkah itu biasanya kalau bulan Agustus kemarin tuh dibentangkan bendera merah putih yang sangat besar. Itu bisa dilihat hampir keseluruhan dari Kota Kediri bisa melihat, guys. Ini untuk batu batanya sebenarnya masih terhitung sangat bersih ya, tidak ditumbuhi oleh lumut dan juga tumbuhan-tumbuhan hijau menjalar, karena memang tempat ini tuh dijaga, ada beberapa juru peliharanya ya yang membersihkan tempat ini hingga seperti ini, tidak sampai berlumut ya, dan juga tumbuhan-tumbuhan hijau seperti di mungkin kita sering menemukan di sumur-sumur kuno yang masih pakai apa itu timbo, masih pakai gayung tuh guys, gayung yang besar tuh. Itu kan biasanya di mulut-mulut dari sumur tuh ada beberapa tumbuhan-tumbuhan hijau, ini tidak ada ya, ini sangat bersih. Candi yang berada di atas gunung, terletak di Kediri ya, masih Kota Kediri. Seperti ini penampakannya, sangat megah meskipun hanya bagian bawahnya saja. Oke, mungkin seperti ini dulu ya konten untuk hari ini, menunjukkan kepada kalian candi peninggalan Kerajaan Panjalu yang berada di atas gunung, guys. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa ditekan tombol like, komen, dan juga share ke akun-akun media sosial kalian ya, supaya channel saya ini lebih berkembang untuk kedepannya dan tempat-tempat bersejarah seperti ini bisa diketahui oleh banyak orang dan bisa dibuat untuk pembelajaran ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video saya yang selanjutnya ya. Salam pengangguran Indonesia.